Ya pemirsa, nyaris tidak ada aktivitas ekonomi, baik transportasi maupun perdagangan. Melihat kondisi ini, pemerintah Kota Jambi melalui Kecamatan Pasar akan mengupayakan adanya aktivitas kembali di kawasan tersebut. Beginilah suasana di Terminal Rawasari, nyaris tidak ada aktivitas ekonomi, baik transportasi maupun perdagangan. Melihat kondisi ini, pemerintah Kota Jambi melalui Kecamatan Pasar akan mengupayakan adanya aktivitas kembali di kawasan tersebut. Namun, dalam waktu dekat, di kawasan Terminal Rawasari tersebut akan dibuat event yang akan melibatkan masyarakat cukup banyak. Sofian, Camat Pasar, mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2024, di mana berbagai kegiatan mulai dari jalan sehat hingga senam. Lebih lanjut, Sofian mengatakan kegiatan ini akan dibuat secara rutin setiap bulannya agar geliat perekonomian tumbuh. Mau kita hidupkan lagi nih, Bang, biar rame. Itu, Bang, bagaimana, Bang? Ya, memang ini satu media apa ya, sebenarnya target kita juga lah. Hari ini makin lama bisa PKL sekarang, maupun kami bisa dibuat. Satu ini kita mengadakan gerakan sama kapal juga, kita mengadakan di jalan mengingatkan masyarakat Bang Mudakin. Mungkin acara-acara di kawasannya kan kita buat rutin ya Bang, biar kembali semarak. Karena ini memang rutin, itu MKM itu caranya akan dibuat di situ. Nanti masih ada, masih dalam proses kata kesepakatan antara Pak RT dan Pak Utara. Mana nanti dibuat mereka bisa berjualan. Kalau untuk sekarang kondisinya gimana terminal? Ya kalau kondisi sekarangnya memang sepi lah, sepi, daya belinya tak tinggi lagi itu. Itu dikarenakan apa ya Pak, bisa sepi seperti itu? Ya, mungkin ya, itu tanah-tanahnya semua Jambi ini sudah maju. Sementara ekonomi sudah merata. Kalau dulu memang untuknya di pasar, nah sekarang itu tetap di Senayan, di Timur, semua sudah ada. Jadi tetap berita. Pandangan kondisi pasar yang seperti ini, ada rencana untuk mempertahankan seperti itu? Rencananya jelas lah kita hidupkan MKM. Insya Allah, mudah-mudahan mungkin dalam tahun juga di depan Ramayana akan kita buat spot-spot untuk MKM. Makanya kita kembalikan lagi pasar seperti dulu. Kalau orang mau beli cincin, mereka beli tempatnya di situ. Masa yang pasar burung ya Bang, cerita pasar kemarin. Burung ini akan kita hidup kembali. Nah orang kan mau beli burung dulu kan gitu kecil-kecil kan, merpati ini kan akan kita hidup kembali. Mohon dukungan lah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Seperti itu bisa jadi destinasi wisata juga ya Bang ya? Yakin. Salah kalau kita bergandengan tangan dengan pelaku usaha, bisa mati. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.